Tadbir ta'lima usul dibawa oleh pemuda, iaitu membalut tekad mengajak seluruh kekuatan dan potensi ahli-ahli serta penyokong UMNO bersama-sama komponen Barisan Nasional mempertingkat ikatan solidariti melalui Hala Tuju yang satu dan memenangi pilihan raya umum ke-14. Dengan semangat itu serta memiliki pemikir menang dan sanggup menghadapi segala cabaran melalui tradisi menjuarai hati dan nurani rakyat. Oleh demikian, ini adalah pindaan sedikit yang diminta oleh pemuda. Oleh demikian, maka cadangan pergerakan pemuda yang telah disokong oleh Wakil Negeri Perak dan dibahas oleh seluruh wakil-wakil negeri. Maka sejajar dengan fasa 20 perlembagaan UMNO, pindaan kepada para 5 usul ucapan dasar Presiden dimasukkan perkataan-perkataan seperti berikut. Ya. Justru atas semangat kebersamaan dan keselingan dan bagi memastikan konsep ini dapat direalisasikan adalah menjadi ketetapan untuk diputuskan di dalam sidang kali ini agar jawatan Presiden yang amat berhormat Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Abdul Razak dan Timbalan Presiden yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi tidak dipertandingkan di pilihan yang akan datang. Saya pohon kita mengangkat tangan menyokong usul ini yang dibuat pemuda. Terima kasih. Alhamdulillah usul diterima dengan sebulat suara. Terima kasih. Kita berilah tepukan kepada ketiga-tiga rakan adik-beradik ini. Tiga beradik ini yang amat berhormat Presiden Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak, yang amat berhormat Timbalan Presiden Datuk Dr. Zahid Hamidi dan Naib Presiden Datuk Hishamuddin Hussein Han. Mereka akan berpeluk berpegang tangan menandakan mereka akan bersama-sama susah bersenang untuk mempertahankan maruah agama, bangsa dan tanah air. Perjuangkanlah wahai bangsaku. Hidup UMNO! Hidup UMNO! Hidup UMNO!